apabila kalian menjembeli pakan, maka sembelilah dengan cara yang terbaik. Ya, dengan cara yang terbaik. Nah, ini pun sama bahwa ya seperti yang awal, cara menyembelih yang baik adalah yang ya tidak melakukan berbagai macam hal-hal yang menakutkan bagi si hewan tersebut. Maka di antara adab yang sering Nabi sebutkan ketika kita hendak menyembelih, kita jangan mengasah pisau atau golok kita di hadapan sembelihan. Itu sesuatu yang sangat menyakiti mereka. Di dalam riwayat dari Imam At-Tabrani, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia melihat ada orang yang sedang mengasah pisaunya tapi di hadapan sembelihannya atau dekat sembelihannya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Afala qabla hadza turidu an tumaitaha mautan? Apakah ya sebelum ini engkau ingin membuat dia mati berkali-kali padahal sembelihnya sekali? Ya gimana enggak dia kepikiran terus? Ya karena yang dilihat adalah alat yang akan memotong dia. Ya Allah ta'ala, insyaallah nanti kita lanjutkan kembali.